Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube Fitriani Andayani. Nah, jadi pagi ini tuh baru jam 7 lewat 7 menit ya. Jadi seperti biasa habis subuhan ngaji zikir ya. Zikir ngaji pokoknya gitu deh. Sudah pas subuh, buka jendela dan liatin bunga. Lumayan lah ya buat terapi mata ini tuh, tanaman yang tak seberapa, tapi alhamdulillah bikin hati senang. Tuh, masya Allah. Semoga dapat koleksi warna yang lainnya ya. Itu warna peach. Tiara udah bangun? Kecabut. Dan ini merah apa sih? Marun ya. Yang ini lebih gelap, ungu gelap ya. Namaku Miana. Kira ini saya mau langsung buat sarapan aja lagi ya. Udah station ya mak. Nah, jadi pagi ini saya mau bikin sarapan bihun goreng ya. Ini bihunnya saya rendam sebentar. Kemudian saya mau nyiapkan bumbunya dulu ya. Ini ada bawang putih, ini toge yang kita beli udah seminggu lah ya. Saya simpan tanpa air.
Iya. Kita buat dulu aja. Iya. Iya. Hati-hati deh. Awas titik apa? Iya sayang. Nah, jadi bihun goreng kali ini tuh saya gunakan daun bawang frozen. Kemudian ini bumbu yang kita haluskan tadi, bawang putih sama cabai merah ya. Kemudian ada sayur toge sama sawi, dan bihunnya udah direndam. Lalu menyusul bihunnya. Udah deh, tinggal tambah garam, kecap manis, terus nih kok ini. Dan ambilkan sauri, sauri saus tiram. Ternyata selama ini yang bunda masukin bukan saus tiram, saus lada hitam ya Allah. Dasar mak-mak. Iya, macam kecap dia. Nah, ini baru betul. Nah, ini baru sauri saus tiram. Ya Allah. Salah selama ini kita masak. Saus lada hitam, tapi enak-enak aja. Buat nasi goreng, apa. Nah, ini saya tambahkan apa ya? Saus tiram. Yalah, berarti selama ini salah, bukan saus tiram yang saya masukin, kadang bikin nasi goreng sayur ya, malah lada hitam yang dimasukin. Walah, udah deh, tinggal diaduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk. Udah siap.
si rasanya terasa manis, asin, gurih, dan sesimpel itu bikinnya ya. Dulu lagi waktu jualan saya malah cuman bawang putihnya digeprek karena bawa cabai halusnya kan udah tersedia ya dalam bentuk cair gitu saya buat. Jadi masaknya ya tumis bawang putih, masukin sayuran, kasih air, masukin bihun, kasih cabai, kasih kecap, kasih saus tiram, koreksi rasa, kasih Royco ebi waktu itu karena nggak terlalu sedang halus, jadi bisa gunakan kaldu ebi. Oke, udah siap. Sayurnya masih tetap hijau ya. Nah, jadi ini dia telur yang tadi kita buat ya. Tinggal gulung-gulung. Oke, ini sekarang mau saya potong ya. Oke, saatnya kita sarapan. Untuk Pak suami dulu ya. Oke. Selesai deh bihun gorengnya. Selesai bihun goreng telur dadar. Nah, jadi ini dia menu sarapan kita pagi ini, ada bihun goreng telur dadar ya. Tuh. Wow. Masih ada sisa buat siapa yang mau nambah. Atau bisa untuk siang ya. Oke deh. Terima kasih ya udah nonton sampai selesai video sarapan kita pagi ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye bye. Oke, jadi ini kita mau sarapan dulu. Yuk dek, sarapan dek. Iya. Bismillah. Ambil di depan. Depan nek, jus susunya habis segera bang. Habis juga. Lama-lama. Ya habis. Itu. Itu dah air. Oh, iyalah.
Allah.